buah lagi, sahabat ya. Ke sini buah lagi. Ke sini buah lagi. Terus sampai ke sini buah lagi. Ini insya Allah sampai ke atas nanti terus bertambah daun, bertambah juga buah, sahabat ya. Nah, ini banyak buah-buah yang jadi, sahabat ya. Nah, ini sudah benar-benar terlihat bahwa memang benar di sini ada buah yang tiga, sahabat ya. Nah, ini terus ke atasnya, ini nambah buah lagi, nambah buah lagi. Nah, ini juga ada yang double, sahabat ya. Nah, ini pembuktiannya, sahabat. Ini buahnya dua, sahabat ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini admin akan memperbanyak pupuk bionukir pengganda buah, sahabat ya. Nah, sahabat tani, memang kadang-kadang ada yang komentar ya, namanya juga netizen, tapi admin tidak akan terlalu serius menanggapi netizen, sahabat ya. Kadang-kadang netizen itu komentarnya, apakah sudah terbukti, katanya begitu ya. Nah, ini buih-buih ini menurut admin sih ini adalah salah satu bukti bahwa bionuklir ini aktif, sahabat ya. Mikrobanya tidak mati, sahabat ya, pada pupuk bionuklir kita. Terbukti ada gelembung-gelembung seperti ini. Nah, ini yang pupuk pengganda buah, sahabat ya. Nah, untuk yang MKP-nya ini juga sama, sahabat ya. Nah, ini juga muncul gelembung-gelembung seperti ini. Ini artinya mikrobanya aktif, sahabat ya. Nah, ini yang MKP, bisa teman-teman lihat ya. Ini ada gelembung-gelembung seperti ini. Ini artinya mikrobanya aktif pada pupuk bionuklir kita ya. Dicampur dengan pupuk kimia juga bionuklir tetap aktif, sahabat ya. Mikroba tetap aktif. Nah, ini. Nah, ini yang MKP, sahabat ya. Nah, untuk yang KNO putih buatan kita juga ini sama. Kalau disentuh ada gelembung, sahabat ya. Pada hari ini admin akan memperbanyak ketiganya ini, sahabat ya. Tapi kalau yang dua ini karena masih agak banyak ya, kita akan tambah aja dengan pupuk organik cair untuk yang dua ini. Nah, tapi kalau untuk yang ini, yang pengganda buah ini, kita akan perbanyak lagi dengan pupuk tunggal ya, yaitu Posca 2 kg dan KCL 1 kg. Sahabat tani, kita lihat dulu tanaman yang sudah kita aplikasikan pupuk ini, sahabat ya. Sahabat tani, beberapa waktu lalu admin update ke teman-teman semua ada buah yang tiga, sahabat ya. Nah, ini update terbarunya seperti ini sekarang, sahabat ya. Ini sudah benar-benar terlihat bahwa memang benar di sini ada buah yang tiga, sahabat ya. Nah, ini terus ke atasnya, ini nambah buah lagi, nambah buah lagi, nambah buah lagi, sahabat ya, ke ujung. Nah, ini kalau yang seperti ini udah bisa dipastikan ini akan jadi karena sudah besar seperti ini, dari kecil juga udah besar, sahabat ya. Ini pembuktiannya, sahabat. Ini buahnya dua, sahabat ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa teman-teman saksikan ya, itu pangkal batang. Nah, ini sudah jadi buah, sahabat ya. Nah, ini kesini buah, kesini buah, sahabat ya. Nah, kesini buah lagi, kesini buah lagi, sahabat ya. Kesini buah lagi, kesini buah lagi, terus sampai kesini buah lagi. Ini insya Allah sampai ke atas nanti terus bertambah daun, bertambah juga buah, sahabat ya. Nah, ini banyak buah-buah yang jadi, sahabat ya. Nah, ini buah semua, sahabat. Nah, itu ke bawah ya, bukan ke atas, ke bawah. Bisa teman-teman lihat ya. Nah, itu. Ini buah semua, sahabat. Dari bawah sampai ke sini, sampai ke sini, ini buah semua, sahabat ya. Nah, ini. Jadi admin untuk membuktikannya cuma yang seperti ini saja ya. Ini buah ya, buah. Ke sini buah lagi, ke sini buah lagi. Ke sini buah lagi, sahabat ya. Nah, ke sini buah lagi tuh. Ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini dari bawah ya. Ini pangkal batang ya. Ini tunas air. Ini jadi buah. Ke sini 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 buah ya. Nah, inilah pembuktian-pembuktian kita ketika kita meracik pupuk, sahabat ya. Di sini memang alhamdulillah, sahabat ya. Ini kebetulan benihnya memang benih yang lebat, sahabat ya. Benih timun Mira F1. Ini batang utama juga banyak yang jadi buah, sahabat ya. Nah, ini. Nah, seperti ini, sahabat. Banyak yang jadi buah, sahabat ya. Ini timun Mira F1 dari Pertiwi, sahabat ya.
usianya untuk hari ini udah 31 HST sahabat ya. Alhamdulillah sampai ke sana ini banyak buah-buah baik di tunas air ataupun di batang utama seperti ini sahabat ya. Oke sahabat tani, kita lanjut ke pembuatan pupuk pelebat buahnya atau pengganda buahnya sahabat ya. Nah untuk modalnya kita butuhkan juga gula sahabat ya, karena kita membuat pupuknya ini bermuatan mikroba. Nah untuk gulanya bisa kita manfaatkan ampas kopi seperti ini. Nah selanjutnya kita bisa juga manfaatkan seperti ini ya, lontong basi sahabat ya. Nah lontong basi ini juga bisa diganti dengan nasi ataupun diganti dengan tepung, nggak harus basi sih, yang baru juga bisa sahabat ya. Atau air cucian beras kita juga tambahkan CPT ya. CPT ini bisa dari Gibro ataupun yang lainnya. Kalau yang cair bisa gunakan 500 ml per 20 liter air ini sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita akan gunakan ini pupuk KCL sahabat ya. Pupuk KCL nya 1 kilo saja sahabat ya. Nah selanjutnya kita juga akan tambahkan dengan Posca sahabat ya. Nah Posca ini bisa diganti dengan NPK 16 sahabat ya. Oke sahabat tani, untuk airnya karena kita akan membuat bionuklir ini cepat ya, 3 hari bisa digunakan, kita akan menggunakan pupuk organik cair. Nah ini pupuk organik cairnya. Oke sahabat tani, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Oh ya sahabat tani, untuk membuat pupuk ini perlu juga kita siapkan dekomposer ya. Nah untuk dekomposernya tidak harus sulit ya, kita bisa menggunakan tanah hutan. Nah kalau tidak ada tanah hutan, yang mudahnya kita cari lumpur di irigasi kita sahabat ya. Nah sahabat tani, lumpur yang seperti ini bisa kita jadikan sebagai starter, karena di sini jutaan ataupun miliaran mikroba yang ada di lumpur irigasi ini. Nah sahabat tani, ini langsung kita masukkan ke sini sahabat ya, sebagai tambahan mikrobanya, walaupun di sini sudah banyak mikroba sahabat ya. Untuk tutorial aja, siapa tahu ada teman-teman yang baru membuat sahabat ya. Ini sekitar 1 kg ya lumpurnya sahabat ya, kita masukkan ke sini sahabat. Nah sahabat, langsung kita aduk sahabat ya. Kita masukkan NPK 16 atau Posca 2 kg sahabat ya. Nah selanjutnya karena ini fokus ke pengganda buah, kita tambahkan dengan KCL sahabat ya, 1 kg. Dan ini adalah rumus bionuklir, yang mana membuat bionuklir itu seharusnya 3 kilo per 10 liter. Tapi kita akan jadikan 3 kilo ini per 20 liter supaya lebih hemat sahabat ya. Setelah masuk pupuk kimia, kita bisa tambahkan gula. Kalau nggak ada gula bisa dengan ampas kopi, tapi kopinya yang manis sahabat ya, karena kita mengharapkan gulanya. Nah sahabat tani, kita akan tambahkan dengan ampas kopi. Nah kalau teman-teman punya gula merah bisa dimasukkan ke sini sahabat ya, ataupun molase sahabat ya. Lontongnya kita masukkan sahabat sebagai tambahan karbohidrat sahabat ya. Nah, kita masukkan ke sini sahabat untuk makanan mikroba sahabat ya. Dan bahkan nanti dari nasi ini nanti akan menambah bakteri sahabat ya, karena dari nasi itu nantinya akan menghasilkan mol ya, atau mikroorganisme lokal sahabat ya. Selanjutnya kita masukkan ini JPT sahabat ya. Ini JPT dari Gibro tapi sudah diperbanyak dengan air Jakaba. Kita gunakan 1,5 liter kurang lebih sahabat ya, kita masukkan ke sini. Nah kalau JPT dari toko gunakan 500 ml aja sahabat ya, supaya hemat. Atau kalau misalkan pakai Gibro yang seperti ini, gunakan 2 saset cukup sahabat ya. Nah ini yang terakhir, kita masukkan POC sahabat ya. Nah untuk admin ini POC nya dari air Jakaba sahabat ya, kita masukkan ke sini. Nah sahabat tani, sekarang untuk dosisnya admin ingatkan lagi, ini di fase generatif kita gunakan 200 ml dari sini sahabat ya. Nah ini 200 ml ini per 10 liter air. Nah sahabat tani, ini fermentasinya sebentar sahabat ya, sebetulnya 24 jam juga sudah jadi, tapi karena kita sudah melakukan pemupukan kemarin sore, maka hari ini kita tidak melakukan pemupukan, paling 2 hari ke depan baru kita melakukan pemupukan. Ini hari Minggu, kayaknya hari Rabu kita baru melakukan pemupukan supaya bunganya semakin bertambah dan buahnya semakin banyak dan cepat besar. Oke sahabat tani, selanjutnya kita langsung tutup saja dengan kain sahabat ya, seperti biasa kita tutup dengan kain seperti ini.
lalu kita tutup supaya tidak kepanasan, sahabat. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.